Halo guys, balik lagi bareng gue Mr. Oktos, sang amatir. Seperti yang kalian lihat sekarang, gue udah punya giant chest yang siap dibuka dan juga chest-chest lainnya. Ini giant chest yang gue dapetin dari video yang sebelumnya. Ini gue baru bisa buka sekarang dan record sekarang juga. Selain itu gue juga bakalan ngadain request deck lagi yang kelima. Jadi bagi kalian yang punya rekomendasi deck, silahkan taruh komentar kalian di bawah. Deck apa yang sekiranya bisa gue pakai? Yang tentunya yang gue punya ya. Jadi gue di sini masih belum lengkap decknya. Jadi beberapa masih belum gue dapetin. Kayak contohnya Lavahon, terus baby Inferno, Inferno Dragon, Graveyard sama Tornado itu gue belum punya. Jadi kalian silahkan yang punya rekomendasi deck bisa cantumin di bawah, tapi jangan nyantumin yang gak gue punya ya. Itu pasti gue gak bakal gue pakai soalnya. Dan yang pasti gue milihnya itu secara random. Jadi gue bakalan pilih 3 secara acak. Yang pasti 8 kartu itu wajib. Dan kartunya itu yang gue punya. Oke, sebelumnya gue dapet 3 deck secara random dari video request deck yang keempat kemarin, ya minggu lalu lah pokoknya. Gue udah dapet, nanti gue bakalan pakai itu. 3 kali gue bakalan battle di klan gue, di Game Bocor. Tapi sebelumnya gue bakalan buka-buka chest dulu. Seperti biasa kita mulai dari free chest dulu. Oke, kita punya gold, Robin Hood, Skeleton, dan juga Skeleton Army. Siap, Skeleton Army udah bisa di upgrade. Oke, next, free chest kedua. Kita punya gold, Wizard, Fire Spirit, siap. Sebelum ke free chest, kita ke golden dulu aja. Oke, kita punya gold 200, bomber 7, rocket 2, bomb tower 2, royal giant 27. Siap, langsung ke free chest. Gold, Hawk Rider, Minion Horde. Oke, gold, S-Golem, dan juga Minion Horde lagi. Oke, yang gue harapin seperti biasa untuk Crown Chest dan juga Giant Chest, semoga ada legendary card yang mungkin belum gue punya. Dan juga kalau misalkan pun dapetin legendary yang gue punya, ya minimal itu deh yang minor, soalnya minor gue belum upgrade ke level 2. Kalau SZ kemarin kan udah ya beli itu juga sih. Oke, langsung aja kita buka Crown Chest. Isinya 5. Oh, dia dapat gems, dapat cannon, roll, Minion Horde lagi, 3 musketeer. Siap, bismillahirrahmanirrahim buat giant chestnya. Kita punya 3, kayaknya ini dapatnya epic doang deh. Ini gak apa-apa deh. Oh, Ice Wall. Ini kita lihat, oh Ice Golem. 10 lagi kita bisa update ya. Yang terakhir, semoga ini kamannya berguna, Goblin atau ya Fair Spirit kayak apa ya. Oh, ternyata Ice Spirit. Oke, gak apa-apa, not bad. Oke, mungkin langsung aja kita ke request deck dari kalian. Yang pertama kita punya deck dari Azriel Mahendra. Dia nyaranin gua pakai Snake, Myror, Baby Dragon, Elixir Collector, Hawk Rider, Fireball, Valkyrie, dan juga Spear Goblin. Oke, kita langsung coba saja. Oh, yang online ada 8 biji, siap. Oke, siapakah yang bakal kita lawan, guys? Loadingnya lama. Oke. Oh, Gabriel ternyata lawan kita. Good luck. Oke, kita, aduh, tidak pas sekali nampaknya. Kalau nggak salah dia nggak punya miner, jadi gua taruh kolektornya di pinggir. Oh shit. Gua turunin naik. Oke. Sejauh ini kita masih bertahan ya, seperti biasa. Karena memang harus counter. Kalau nggak counter ya harus serangan cepat. Pukul dong. Okay, nice. Oh shit. Gue harus pakai apa? Spear Goblin. Gue mirrorin aja. Oke. Okay. Aduh, gue turunin Hawk Rider, dia punya itu ya. Cannon. Oh siap, siap. Oh, gue nggak tau kombonya sih. Oke, okay. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke,
Kita coba turunin combo, nggak jelas ini. Di zap aja anjing. Sekarat semua. Emot nangis. Udah tembusnya ini. Kombonya susah juga ya. Oh mungkin kombonya itu Hawk sama Spear Goblin dulu. Oke. Gua asal ini kayaknya. Waduh waduh, tidak kuat nampaknya. Boom. Pakai Hawk Rider-nya. Asal anjing. Oke, kita terus berjuang, bro. Kita harus terus berjuang. Mukul dong. Oke, nice. Siap, siap. Siap. Kita aduh di fireball anjing. Waduh, tidak kuat nampaknya, bro. Oke, kasih well play buat Gabel. Siap. Oke, thank you deck-nya untuk Azriel Mahendra. Mungkin next time gue bisa lebih baik lagi. Ya langsung aja kita ke deck yang kedua. Kita punya deck dari Raihan Love ini. Bang tolong deck saya dipakai. Gede semua ketok ya. Princess, Sparky, Fireball, Zap, Giant, Mini PK, Dark Prince, dan juga Lumberjack. Siap, siap, siap. Oke, langsung kita request saja. Oh, nampaknya kita melawan Dodolyong. Oke, kasih good luck. Kayaknya kita dapat kombonya. Sparky, depannya pasti Giant. Aduh, dianya itu apa? Lavahorn. Susah nih kalau Lavahorn. Wah, kombonya gua hafal banget ini. Ini udah combo sehari-hari banget ini. Waduh, males lah, males lah. Aduh, kalah bro. Waduh, nggak bisa. Ini udah kalau combo kayak gitu udah nggak bisa. Susah kalau kayak gini. Inferno Tower juga nggak punya kita, bro. Dia pasti punya itu soalnya, punya time stun. Dan itu, wow, ngeselin, kecil-kecil ngeselin. Ya sudah, kita pasrahkan saja, bro. Aduh, minionnya gue bunuh pakai apa lagi ini ya? Ah bodoh ah, sudah bodoh amat, mati aja, udah mati aja. Kok gak bisa anjing ini kombonya, ngelawan yang kayak gitu? Oke, kasih jempol aja. Kasih well play. Siap. Kekalahan yang sangat cepat. Yang kedua kalah juga. Oke, kita langsung masuk ke deck yang ketiga. Oh ya, sebelumnya thank you Rehan Love ini. Mungkin di next selanjutnya ya gue bisa lebih baik lagi seperti biasa ya. Oke, langsung ke yang ketiga. Kita punya deck dari Niket Teddy Gaming ya itu. Pokoknya kalian lihat sendiri deh. Bang pakai deck saya di deck size. Oke, okay. Dijamin menang. Siap. Dia punya Giant Skeleton, Musketeer, Goblin, Spear Goblin,
Zap, Hawk Rider, Mega Minion, dan juga Fire Spirit. Elixir average-nya 3.1. Ya, mungkin aja bisa ya. Oke, selanjutnya kita lawan GeForce. Oke, kasih good luck. Kita punya Giant Skeleton. Aduh, ini kenapa kombonya macem mulu anjing. Combo tengkorak aja. Kombonya sama aja. Kombonya sama aja. Somo ojo, somo ojo, somo ojo. Zrap, waduh, nggak kenal lagi. Combo pasaran banget ya, yang kayak gitu tuh. Tapi nyusahin anjing. Susah sekali. Oke, nampaknya gua nggak tahu kombonya. Nih, combo dia ini susah guys. Jadi kalau kalian ketemu yang kayak gitu ya, kalau nggak tahu dan juga nggak pas deck untuk ngelawannya ya selesai udah. Gua aja kalau pakai deck utama gua suka susah lawan deck yang kayak gini nih. Apalagi pakai request deck kayak gini anjir. Oke, kita turun aja skeleton sini soalnya yang sebelah kanan udah nggak ada harapan coy. Oke, salah turunin nampaknya guys. Drop please. Waduh, nggak pas, nggak pas, nggak pas, nggak pas, nggak pas. Shot. Waduh. 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 Waduh, nice, 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 GeForce. Oke, di quest deck kali ini nggak ada yang menang, anjing. Kalah, semua kalah. Oke, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian punya rekomendasi deck yang menurut kalian itu cocok buat gua ataupun menurut kalian itu worth it, ya silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa juga kalau misalkan deck gua itu belum lengkap, jadi kalian silahkan cantumkan rekomendasi decknya itu yang gua punya aja. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa kasih like dan share ke teman-teman kalian, karena satu share dari kalian satu berarti untuk perkembangan channel gua. Gua juga minta maaf kalau gua nggak pakai facecam ya, karena kamera gua kadang-kadang suka ngeblur dan nggak fokus. Jadi untuk bikin green screennya tembus pandang itu susah bersih guys. Jadinya gue nggak pakai facecam dulu untuk request deck kali ini, tapi next mungkin gue pakai lagi. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe channel gue, dan jangan lupa bagi kalian yang udah subscribe, silahkan dihidupin lonceng yang ada di samping tombol subscribe, terus di checklist, terus di save. Oke, gue Mr. Okto undur diri, salam amatir.